Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Hari ini kita mau ngajakin teman-teman untuk pruning tanaman tomat di tempat kita. Lihat nih, udah lebat banget ya. Udah sebagian udah kita pruning ini. Pruning itu pemangkasan daun-daun yang sudah tua. Tujuannya kita lakukan pruning ini biar nanti nutrisi dari pupuk yang kita kasih ke tanaman kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak ya teman-teman. Nih, ada sebagian yang sudah dipruning. Tuh daun-daun tuanya udah dipotongin habis. Ya sebagian udah kena hama ya. Jadi daripada tanamannya nanti jadi rusak, lebih baik kita potong-potongin aja untuk daun-daun yang udah tua. Dan untuk kayak tunas airnya juga kita buangin. Bagian bawah tuh udah habis tuh. Sudah kita potongin semua. Semoga aja dengan dipruning nanti tanaman kita buahnya lebih banyak ya teman-teman ya. Nah, di sebagian tanamannya itu daunnya itu udah kayak gini nih, kayak ada alur-alur apa gitu, enggak ngerti. Entah kena hama apa ya. Teman-teman yang tahu tolong dong dijawab di komen, kolom komen kita di bawah tuh. Rapi ya, udah habis di pruning nih. Jangan di skip ya videonya teman-teman, tonton terus sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe ya. Ini teman-teman, penampakan tanaman tomat kita yang sudah kita lakukan pruning ya. Jadi daun-daun yang sudah tua sudah kita potongin semua. Tujuannya semoga nanti tanaman tomat kita bisa berbuah lebih banyak lagi ya. Karena kan tanaman tomat itu tidak memiliki umur yang panjang, tapi ini kan baru 3 bulan, berarti masih ada kesempatan lagi dia untuk memiliki buah lagi kan. Aja dengan kita lakukan pruning tuh, daun-daun yang sudah kita pruning itu pemotongan daun-daun tua yang sudah tua ya. Jadi lebih rapi ya sudah di pruning. Semoga bisa berbuah lebih lebat lagi tanaman tomatnya. Oke, segini aja ya video kita hari ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton, kita ucapin terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, komen, dan like video kita ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.